Mas niya bingung, cara membuat outline atau garis tepi pada aplikasi CapCut Mobile? Mudah banget. Begini caranya, simak sampai akhir. Halo, kembali lagi bersama channel Power Editor. Di sini saya akan membagikan tutorial yang mudah dan simple bagaimana cara membuat garis tepi atau outline pada aplikasi CapCut Mobile. Pertama, kalian buka aplikasi CapCut-nya. Di sini kita langsung new project dan kita tambahkan dulu untuk background-nya. Background dasarnya saya akan tambahkan yang grid seperti ini ya. Oke, kemudian di sini untuk aspek rasionya saya gunakan yang landscape saja. Karena di sini gambarnya potret, saya akan ubah dulu seperti ini dengan dua jari saja. Oke, apabila sudah untuk backgroundnya, kita tambahkan dari video yang akan kita beri garis tepi. Oke, di sini kita sudah masukkan seperti ini. Kita akan turunkan ke layer kedua atau akan kita tutupi dengan cara klik overlay atau tutupi. Nah, di sini sudah turun ke bawah. Kita tarik dengan cara menekannya. Kemudian kita yang bagian backgroundnya kita setup saja 5 detik biar tidak terlalu pendek. Kemudian untuk bagian bawahnya juga kita akan potong dan buang bagian yang tidak perlu. Setelah itu, langsung saja kita klik dari videonya dan kita cari di sini ada namanya remove background. Kemudian kita auto removal saja. Di sini sudah hilang. Nah, di sini klik bagian stroke. Oke, di sini banyak banget ya pilihannya, ada yang pro dan juga ada yang free. Kita gunakan saja yang free ya. Di sini bisa kita lihat, di sini ada straight cut. Nah, di sini ada straight cut shot di mana kita bisa memberikan efek stroke-nya seperti ini. Nah, di sini opacity-nya juga bisa kita adjust ya seperti ini, dan ukurannya juga bisa dilihat seperti ini. Oke, itu untuk efek yang straight cut stroke. Kemudian kita akan coba yang solid color stroke. Nah, bedanya yang ini dia lebih halus untuk potongannya. Oke, kita ubah size-nya perbesar supaya terlihat. Kita coba ubah warnanya menjadi warna kuning. Nah, ini opacity-nya juga. Oke. Seperti ini. Oke, selanjutnya yang offset stroke. Oke, kita akan coba yang offset stroke. Nah, bedanya yang offset stroke ini dia hanya memberikan bayangan saja ya. Seperti ini. Jadi tidak memberikan keseluruhan. Itu perbedaannya seperti itu. Pada offset stroke, dan dia hanya bisa mengadjust ke kiri, ke kanan, atau ke atas. Misalkan seperti ini, dan kita akan berikan seakan-akan dia adalah sebuah bayangan seperti ini jadinya. Oke, kemudian yang terakhir di sini ada namanya dot stroke. Nah, kalau dot stroke ini adalah titik-titik ya, atau garis. Nah, nanti bisa kalian adjust juga di bagian size-nya ataupun di bagian distance atau jaraknya antara dot dan bagian gambar tersebut seperti ini. Jadi dia bisa bergerak seperti ini. Oke, seperti itu ya. Oke, itu adalah macam-macam efek dari outline atau garis tepi yang ada pada aplikasi CapCut Mobile. Bisa kalian coba nanti langsung pada
editan kalian, dan semoga bisa membantu dan bermanfaat. Dan nantikan video-video terbaru hanya di channel Power Editor dengan mengaktifkan link notifikasi di bawah. See you in the next video.